dari segi nilai yang dia letak pada, kalau kalau nilai yang dia letak pada cuma pada harga itu sendiri, maka kita selama-lamanya tidak akan dapat bersaing. Jadi saya rasa sebenarnya dalam konteks Malaysia, pendidikan kita tidak mementingkan seni. Mungkin tak sampai tahap mementingkan pun, tidak memperkenalkan seni. Ataupun takrif seni dari segi pendidikan di Malaysia ni sebenarnya agak berlainan. Ataupun dia masih ditakuk tentang kebanyakannya hiburan. Sebab itulah masyarakat dia lebih cenderung kepada benda-benda seperti TV dan seperti filem yang lebih mudah diakses. Sebab at the end of the day, bila kita tak cakap tentang harga tiket, so kita akan secara otomatis akan membayar, membuat perbandingan dengan harga tiket sinema, for example, kan. Tapi Syafiq cakap minimum 30 untuk teater. But if you kalau tengok wayang, tengok film, harga mungkin 15. Jadi bila penonton ada perbandingan, dia ada pilihan lain. Jadi apa yang menyebabkan penonton akan pilih teater, kan? Dari segi nilai yang dia letak pada, kalau nilai yang dia letak pada cuma pada harga itu sendiri, maka kita selama-lamanya tidak akan dapat bersaing. Sebab kos tiket untuk pementasan teater yang kita tahu memang tidak akan menjadi serendah tiket filem, for example. Ataupun kalau you tengok TV lagi tak payah, kan sekarang. So, tak payah apa-apa. Jadi kalau kita masih, kalau kita bercakap tentang harga tiket, selagi kita tidak melihat nilai pada teater itu sendiri, maka tidak akan menang. It's a battle that you will never win.